Assalamualaikum dan selamat datang ke channel kami. So, konten kita pada hari ini adalah mengenai ini. So, sebelum tu kami nak minta maaf lah sebab lama sangat tak buat konten. Hari ni baru berkesempatan nak buat konten. Motor kami pun dah lama duduk bawah selimut je. Kami baru dapat kerja hari tu. Motor pun tinggal dekat Shah Alam. Kami dapat kerja dekat Penang. Dekat sebulan jugalah hari tu tak start motor ni. So, semalam kami try start, alhamdulillah. Okey, tak ada masalah, alhamdulillah. Memang risau lah, takut makan bateri ke apa kan, sebab tak start langsung, direct sebulan lebih. Jadi konten kita pada hari ini adalah mengenai ini. Buat apa ni? So kalau korang nampak, kami tunjuk macam ni je lah. Bobin pedok CBR250RR. So ni brand B-Pro. Tak silap B-Pro ada buat keluar juga produk radiator CBR250. Kenapa kami pilih B-Pro ni? Sebab dia punya kedudukan bobin ni, dia akan berada pada bawah swing arm kita. Kalau nak dibandingkan dengan, kalau tak silap kami, brand Nasir Beat tu, kalau korang pernah tengok, dia punya bobin tu dia akan ikat dekat kita punya batang sub untuk rim tu. Dia akan keluar macam ni, bobin tu akan duduk kat sini lah. So pernah jadi isu, ada otai bagi tahu pakai yang tu risiko lah, sebab dia boleh jadi macam mana kami nak cakap lah. Kalau bahasa Terengganu senang kami nak cakap, glecoh. Macam ni dia macam terplay out lah daripada dia punya pedok tu. Kat sebulan lebih kami park pakai side stand je. So benda tu agak kurang, tak berapa elok lah untuk motor. Sebab itulah kami nak usahakan pasang juga. Cumanya masalah dia sekarang, kalau korang tengok, dia ada sediakan satu mata untuk kita buat trip tau. Benda ni kita akan pasang dekat bawah ni tau. Kalau korang nampak, dia ada satu lubang sini. Kita kena buat trip baru, ikat kita punya skru Allen ni. Dia ada bagi skru Allen ni. So sekarang ni kami ingat nak pergi bengkel lah. Kami tak berani lah nak buat trip ni. Kami tangan bukannya betul sangat, silap-silap tak straight lubang trip, pisang. So kita serahkan pada yang pakar lah, yang tangan-tangan straight ni. So sekarang ni kami ingat nak pergi cari bengkel lah, yang mana ada boleh buat trip tu. Tu saja kot penerangan untuk waktu ni. Several days later. Okay guys, so hari ni dah 30 hari bulan 7, hari Ahad. Video yang sebelum ni tu 9 hari bulan 7, hari Ahad juga. Kami duk cari-cari kedai lah hari tu, tapi tak jumpa. Kebanyakannya katu. Ada jumpa satu kedai tu dekat section 17. Dia bagi kami sepanah hidup. Dia kata you buat sendirilah, dia kata. Lepas tu kami macam, baik aku buat kat rumah kan, fikir macam tu. Lepas tu kami macam, takpe lah, balik lah. Lain-lain kami cari sendirilah dekat Shopee. Cari kedai hardware pun tak ada jual. Tak ada jual tap and die tu. Kalau ada Shopee pun ada hak mahal, kami pun belilah hak murah. Kami tak berani nak try sendiri sebab takut trip tu serong ke apa kan. Nanti kan lain pulak cerita dia. Tapi tak apa, kita try juga. Kalau dah ada trip lain cerita kan. Ni sebab kita sendiri nak buat trip, so memang kena hati-hati lah. Jadi kami dah ada beli dekat Shopee, tapi dia ada masalah sikit lah. Saiz dia tu kecil. Jom kami tunjuk. Okay, so ni tap and die yang kami belilah. Sorry lah, satu tangan je. Tak ada orang nak tolong record. So ni mata yang dibagilah. Tapi kita memang dah ada mata sendiri yang B-Pro ni kasi kan. So masalah dia sekarang adalah, kami ingat kan besar benda ni. Nampak dalam gambar macam besar. So kita nak kena masukkan, masukkan kat sini. Lepas tu benda ni pulas lah, nak bagi ketat. Cumanya nak masukkan ni memang agak besar lah. So kami pun carilah solusi sendiri. Sebab alang-alang dah beli, konten pun dah berapa bulan dah tak jalan. Orang kata kita pisah jugalah buat macam mana pun. So inilah ubat dia. Okay, so cara dia senang je. Carilah sudu garpu, ikutlah apa yang korang jumpa yang senang nak pakai. Dan kami pun harap skill ni jadilah, sebab kami pun tengah baru nak try. So cara dia masukkan kat sini. Okay, macam tu. So nampak macam lubah sikit kan. Lepas tu ni kita masukkan terus ni, sebab hujung mata ni memang tak muat juga kat lubang ni. So kita masuk siap-siap. So kita pun masuk kat sini. Okay, so dah masuk. So kita buat keluar sudu garfu ni. Kita tolak bagi rapat lah. Hati-hati lah sini, sebab ni tajam. Tolak semampu boleh je lah. Kita tolak semampu boleh. Okay, so rapat lah orang kata. So terpulas. Okay, terpulas. So ni dia punya, so ni dia punya besi lah. So kita masuk sini. Ambil
ini yang kami kata, bila dia macam ni, kita senang nak pusing tau. So kita tak perlu nak adjust, nak kena buka ke. Sebab kalau pakai sepanah hidup, kita kepit sini dekat batang ni tadi, lepas tu kita nak cabut sepanah tu untuk kita letak balik untuk pusing. So proses tu mengganggu lah, boleh jadi serong kita punya lubang. So bila kita ada macam ni, senang je kita pusing, so kita tarik. Bila benda ni rapat, kering ke apa kan, kita tak tahu macam ni. So pergerakan mata ni tak mengganggu sangat orang kata. So insyaAllah boleh kot. Several months later. Okay, so kita balik lagi. So hari ni dah 3 September eh. So maknanya bulan 9 dah sebulan jugalah baru kami balik Selangor balik. Sebab ada barang tertinggal, so kami kena balik Kedah ambil barang, baru boleh sambung konten kita. So hari ni insyaAllah kita akan cuba siapkanlah konten kita ni. Oh, berbulan-bulan jugalah makan masa nak buat satu konten ni pun. Benda pertama yang kami akan buat dulu, kita naikkan motor lah dengan pedok ni. So untuk video pasang pedok dengan cara guna pedok tu, kami ada upload sebelum ni. Korang boleh tekan lah link dekat atas. A few moments later. Okay, so sekarang ni kita cuba untuk buat trip lah, sebab kita dah berjaya angkat motor ni. So jom kita buat trip. Okay, so ni memang kena bismillah banyak-banyak lah ni. Allah Akbar. Risau tak jadi trip ni, mampu. Auzubillah. Okay, bismillah. So bila motor dah stable, senang sikit lah kita nak buat track tu. So korang perlu mencari keselesaan lah untuk buat kerja-kerja ni. Okay, berjaya satu lubang eh. So hati-hatilah takut masuk habuk besi tu dalam mata korang. Kita akan cuba dengan skru Allen yang dia bagi tu, nak check sama ada okey ke tak. So kita cuba dengan skru Allen yang dia bagilah. So alhamdulillah, nampaknya cerah masa depan kita. Alhamdulillah, masuk. So kita buat belah kiri pula. Bismillahirrahmanirrahim. So macam biasa, cari keselesaan. Alhamdulillah, InsyaAllah berjaya juga kot. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah, berjaya. Okey, so sebab kita dah berjaya, so kita turunkan motor, lepas tu kita pasanglah bobin kita. Sebelum nak pasang bobin tu, kami nak cerita sikitlah pasal barang yang kami beli lama lah. Kalau korang pernah tengok video kami, adalah kami tunjuk barang tu. So kami tunjuk sekali lagi. Sorry kalau ada bunyi burung gagak, banyak pula burung gagak dengan construction site semua. Okay, so ni lah barang yang kami cerita. Ni kami dah beli lama. Time tu tak tahu, CBR ni tak ada dia punya lubang thread macam R25. So kami belilah yang ni, size M8. Tanya seller, dia kata boleh masuk sebab dia ingat CBR lama kot. Boleh pakai insyaAllah. So kalau korang tengok ni, kita try lah. So korang boleh custom lah bubuh bobin lain. So yang ni rupa dia macam ni je lah. Dia alloy warna biru, alloy kot, brand Performance. Kalau korang nak custom tukar warna lain jugalah. Okay, so kita try buka ni. Kalau ikut kunci Allen, kunci Allen size 6. So korang boleh buka. Okay, so ini B Pro punya. Kalau korang nak banding pun, dia punya skru tu, ketebalan tepi ni B Pro lagi tebal lah. So kalau tengok dari saiz skru tu, lubang sama, cuma dia punya ketebalan sekeliling kepala ni, yang ni lagi tebal lah B Pro. Kalau tengok dia punya skru pun, yang ni lagi panjang, yang ni pendek sikit. Dari segi saiz bobin pun, yang ni lagi besar lah bandingan yang kecil ni. Kalau ikut brand B Pro ni, elok lah, tebal, tahan. Cuma nak tunjuk sini, korang boleh masuk juga, mesti boleh pakai. So tak bazir lah, kami beli dulu, masih boleh pakai. Ni kami beli Shopee je, tak tahulah ada ledak lagi. Okay, kalau niat nak tukar dia punya skru ni, skru ni macam nak kena tolak tau, dia macam lekat terus kat ni. Boleh ketuk kot, kami pernah try nak buka ni, ketat. So kalau korang nak tukar, korang memang tukar ni terus. Lagi satu, kalau nak pakai skru B Pro bubuh sini, kami rasa tak muat lah, sebab dia punya kepala ni tebal, jadi dia tak masuk dalam Performance punya. Okay, itu saja explanation untuk bobin. Jom kita turunkan motor. Okay, sekarang ni kita nak decide mana satu belah kiri, mana satu belah kanan. So kalau korang tengok, lurah yang ni straight dan yang ni ada lekuk ke bawah macam ni. So ini arm kita akan duduk kat sini lah, macam ni. Cumanya dia ada free play lah, kami ingat dia ikut tapak terus. So tak apalah, layan je lah orang kata. So kalau nak ketatkan pun, orang ketatkan je lah terus. Okay, InsyaAllah ketat. So next tu belah kiri. Bila nak pasang dah ada trip, senang lah. Dan ada juga kami tengok yang pasang macam ni, maknanya dia punya trip tu belah sini, dia ada belah kiri kanan. Cuma yang membezakannya, belah sini licin, belah sini dia ada lekuk sikit tu. So ni memang belah kiri lah, tapi kalau korang nak letak macam ni, yang ni akan jadi belah kanan lah. So kami stick macam ni lah, sebab biar dia dekat sikit dengan belakang. Kalau ke depan, nanti pedok kena exhaust pula belah sana kan. Kalau dah ada trip, senang je guys. Okay, so siap. Okay, so dah siap kita punya pemasangan. Okay, so macam ni lah rupa dia bila ada bobin. So kalau korang nak tukar bobin ni jadi yang warna biru ni pun boleh, tak ada masalah. So settle kita punya pemasangan. Nak nampak style tu, bolehlah tukar hak biru tu. Okay, kesimpulan dia, kalau korang nak buat, korang drill lah dulu sikit, biar senang korang nak buat lubang tu. So sekarang ni kami nak sembur rantai pun dah boleh lah. Sebelum ni pakai L-padok tu pun boleh je nak sembur rantai. So tu saja konten kita pada hari ini, insyaAllah. Apa-apa kami update lain kot. So sekarang ni kami nak pergi basuh motor, tapi itulah macam nak hujan. Apa pun, jangan lupa like, share, komen dan subscribe, kerana subscribe itu gratis guys. So assalamualaikum.